baru saja ingin menerpa nama di dalam industri namun sudah terpalit dengan kontroversi yang kabarnya si Andy ini sudah pun mengganggu seorang wanita dan katanya juga sudah pun lupa dengan janji beliau terhadap individu tersebut. Janji yang macam mana? Janji apa? Jom kita tanya Andy sendiri. Dia mula-mula tu dia kacau Andy. Siapa-siapa yang Andy komen, dia kacau komen dekat rakan artis Andy, dia komen dekat manager Andy, dia contact WhatsApp manager Andy lagi, cakap macam-macam benda lagi. Tapi Andy keep blocking, tapi dia keep buat akaun-akaun baru. Yang Andy dah tak tahan, dia cakap Andy ni tipu duit dia, hutang, patahkan hati dia, tinggalkan family dia sekarang merindui Andy apa semua. Andy jadi macam, apa benda kau buat ni? Kalau kau cakap dekat Instagram aku tak apa, tapi ini dekat Instagram artis itu. Jadi orang lain semua baca dan DM dan screenshot dekat Andy. Jadi macam Andy sendiri sebenarnya memang kenal dia ataupun tidak? Andy tak kenal langsung. Tapi Andy dapat screenshot, Andy post kat dia punya story. Kakak dia mengaku sebagai kakak kepada perempuan itu. Dia kata tolong jangan bangkitkan isu ni lagi. Sebab dia tak panggil Andy pun. Perempuan tu panggil Nazri. This is Andy. Macam mana tiba-tiba nama aku bertukar jadi Nazri pula? Saya difahamkan bila dah jadi macam ni, Andy kata orang tu nak mengambil inisiatif lain iaitu dengan membuat police report. Jadi sebenarnya adakah Andy sendiri ingin membuat police report tu secara betul ataupun sekadar wayang saja untuk menakut-nakutkan individu terbabit? Kalau nak buat report betul, boleh. Tapi saya ni bukan jenis suka nak kecoh-kecoh ataupun nak panjangkan benda. Unless kalau dah benda tu teruk. Tapi bila kita dah tahu dia ni ada mental, kenapa kita nak perlu report polis sambungkan benda tu? Unless benda ni besar sangat. Ada pula yang dakwaan mengatakan bahawa Andy ni seolah macam cari publicity ataupun create publicity murahan untuk menaikkan nama Andy. Macam sebelum ni kita tahu yang video call adik-adik. Sekarang ni pula yang ini pula. Macam mana Andy? Apa yang Andy boleh jawab mengenai tomahan itu? Tu tak kisahlah kalau orang nak kata publicity murahan. Tapi at least saya bukannya mencanang pergi suruh orang share. Tolong share, aku bukan buat ni, aku tak buat ni, tak. Andy je share Andy dekat Andy punya social media. Social media ni Andy tak ada rasa macam aku artis, kau bukan artis. Tak ada. For me macam Andy treat Andy punya Instagram, tak ada limitkan macam kalau bahasa kasarnya netizen lah. Andy tak ada buat gap tu lah sebenarnya. Bukannya semua orang suka dengan Andy pun, ada je komen macam-macam benda je.